Guys, kali ini kita sedang terjebak di penjara The Amazing Digital Circus, guys. Oh, kalian no. bisa lihat di depan sini, guys. Ada si Ken yang sedang membawa senter dan dia menjaga kita supaya kita tidak kabur dari penjara ini, guys. Oke lah, langsung saja, guys, ya. Tanpa kita cangcingcong lagi, kita akan kabur dari penjara The Amazing Digital Circus ini. Itu kalian lihat tuh, si Ken sedang berjaga-jaga dia, guys, sedang ronda. Di sini kok ada Pomni sih? Pomninya kok bentuknya seperti ini ya? Aneh banget, guys. Oke, kita kabur ya, guys, ya, supaya kita bisa keluar dari penjara yang busuk ini, guys. Ayo, hati-hati, jangan sampai kena lava itu. Oke, di sini ada permen-permen begini. Oke, lompat-lompat saja. Gampang, gampang, gampang. Tidak akan membuat kita terjatuh, guys. Ini apa nih? Jam, gak usah. Oke, kita pencet ini dulu. Oke, kita langsung saja lompat ke sini. Haha, aha, aha. Yap. Guys, kukira sudah melawan si Ken, guys, ya. Nama dia Black Tooth. Kok Black Tooth namanya sih, bukannya Ken, ya? Black Tooth, padahal Tooth-nya gak hitam, guys, ya. Harusnya Yellow Tooth namanya, guys, karena giginya agak kuning, jarang sikat gigi mungkin. Oke, kita turun ke bawah dan si Ken, guys. Si Ken, guys. Si Ken, guys. Oke, mumpung dia tidak melihat kita, guys, langsung saja kita lari ke sini. Aduh, duh, kita ketahuan dong, teman-teman. Aduh. Kemana nih? Ke sini. Ken, jangan, Ken. Jangan, Ken. Peace. Aduh, aku terjebak di sini, guys. Aku tertangkap. No, kita tertangkap, Ken, guys. Dan kita ngulang di sini lagi sebentar. Oke, langsung saja. Lari. Kane. Apa nih, guys? Oke, ini open. Open apa itu? Open apa itu tadi? Oke, kita ke sini saja. Kita ke sini, guys. Kita lari ke sini. Ada apaan? Gak ada apa-apa. Kita langsung saja ke sini, guys. Pencet. Aha, belok ke sini. Dan turun. Woohoo! Oke, kita sampai bawah sini, guys. Ada badut, teman-teman. Kalian bisa melihat ada muka badut di bawah sini. Itu kayak mukanya si Gengel, guys, ya. This the Amazing Digital Circus itu. Oke, kita berarti ke sini. Inikah toiletnya? Bukan. Ini kita akan menggali ke bawah, terus ke bawah, terus sampai mentok dan kita berada di mana di sini, teman-teman? Kita di sini melihat banyak es krim gitu, guys. Kita bisa berjalan di atas kepala orang, ya. Jangan ganggu aku lah. Di sini ada slime. Aduh. Jangan sampai kena slime. Hop. Untung saja aku jago, teman-teman, ya, lompat-lompat di atas jembatan itu. Ini juga awas, di sini ada batu tuh, kan. Ini kok sama kayak Biskibi toilet yang kita tamatkan sama Bang Surya di video sebelumnya, guys, ya enggak sih? Ada bola-bola gini. Oke, langsung saja kabur. Let's go. Kita akan naik lagi ke sini. Oke, ini apa nih? Ada intrek, ada telur gini, guys. Oke, kita mendapatkan bubble gini. Bubble ini nggak usah dipakai lah, guys. Oke, langsung saja, ya. Kok Pomni-nya gitu sih, guys? Oh no. Kita pencet ini. Pencet lah. No, Pomni. Aduh, guys, belum sempat, guys, sudah dikejar Pomni aja kita, guys. Ini loh Pomni. Oke. Pomni kayak gayanya kecepirit gitu, guys. Oke, tekan. Oke, aku sudah menekankah? Sudah terbuka kah? Belum juga. Lama. Ada bola di sini, bisa ditendang. Bolanya bikin nyangkut. No. Tertangkap Pomni. Kecepirit ini, guys. Oke, aku tekan, harus benar-benar neken gitu, guys. Oke. Selamat. Oke, kita selamat, teman-teman. Lari di jembatan merah kuning hijau pelangi ini. Hop. Oke, aman guys. Si Pomni tidak akan bisa naik ke sini tuh, kan. Dia sudah menyerah, guys. Terus di sini kita akan lewat sini. Terus kita pencet ini. Hop. Oke, kemanakah kita, teman-teman? Ke atas. Ada winian di sini, ada telur lagi. Ini ada tengkorak gini, guys. Gimana kalau kita coba pakai dia, guys? Kita akan menggunakan tengkorak ini, guys. Nah, aku akan menggunakan tengkorak ini dan gaya kita seperti ini dong, guys. Dan jalan kita lo kocak bener dah, guys, jalannya. Di sini dia menggunakan catnap, guys, tuh. Kalian lihat tuh catnap. Wah, seram sekali catnap, guys. Aku takut sih sama catnap, guys. Siapa yang di sini takut sama catnap, komen di bawah, guys, ya, karena pas ngelawan catnap di Poppy Playtime chapter ketiga itu, guys, ngeri banget, guys. Susah sekali melawan si catnap itu, ya.
Dan ya kita kabur saja guys, nanti dikejar catnip, kita kena napas beracun lagi guys. Oke, kita kesini lompat, naik ke atas. Dan apakah kita akan melihat telur lagi? Kayaknya tidak ada telur deh. Oke, apa nih guys? Storage room. Oh, ini aku tahu nih. Oh, kemarin kita guys. Bentar, ada telur lagi di sini guys. Apa nih? Ragata. Kita mendapatkan si ragata guys. Kita menggunakan ragata. Oh, di sini ada Jack. Ini aku tidak tahu siapa. Ini siapa ya? Beruang ini guys. Birbig namanya guys. Oke, kita pakai gerdol ini aja, ragata ya. Oke, kita sudah menggunakan ragata. Terus kok dia berdiri gaya mereng gini ya, ragata ya guys. Aneh banget. Oh iya guys, katanya mata ragata ini menyimpan rahasia guys. Rahasia apa itu guys? Yang tahu komen di bawah guys ya, supaya aku tahu apa rahasia yang disembunyikan di mata ragata ini guys. Yang punya teorinya komen di bawah, oke? Aduh, aku kok nyangkut sih guys. Kok nyangkut sih? Kan dulu, kepala aku malah nyangkut tadi guys. Oke, naik saja. Oke, dengan ragata ini gampang sekali guys. Let's go, kita naik ke sini. Kok naik sih turun? Maksudnya kita melawan angin yang kencang. Wuh, susah sekali melawan angin yang kencang ini guys. Kita harus melawan, menahan recoil. Buset, kayak main game tembak-tembakan aja isi recoil. Oke, naik ke atas, ke samping sini. Oke, seperti ini saja. Hop, hop, hop. Gampang guys, kita akan bermain seperti orang pro ya, walaupun sebenarnya noob. Lompat, lompat, lompat. Oke. Oke, di sini aku tahu nih guys. Kita harus menutup semua gas-gas beracun ini. Langsung saja terjun ke bawah. Oke, hampir aja jatuh guys. Oke, ini sudah. Terus ke sini. Oke, ada telur lagi guys. Nggak rugi kita ke sini ya. Kita menemukan telur. Apakah si pom nih sudah tercampur sama coklat itu? Kok kayak si ini guys, mukanya kulihat guys kayak si Jester yang ada di Garden of Banban guys, tapi versinya hitam dan badut guys ya. Oke, sudah semuanya kita tutup guys. Ini siapa namanya guys? Aku lupa namanya yang ini guys. Siapa ya? Aduh, kok lupa aku guys. Pokoknya ini yang membuat tangannya Pomni itu rusak kan guys, yang gitu kayak error gitu guys. Aduh, lupa lagi namanya guys. Kasihan sekali Pomni. Dia sampai bergabung dengan karakter jahat ini. Bukan karakter jahat sih sebenarnya dia guys. Ini siapa lagi nih badut ini guys? Aku gak mau pakai badut ini lah. Karena itu kayaknya gak ada di karakter The Amazing Digital Circus. Weh, aku belum siap. Astaga, malah ngesot gini guys. Oke, itu tidak akan menjadi alasan kita terjatuh guys. Kita menangkan dengan speedrun, tenang saja. Karena kita ini sudah jago memainkan obi seperti ini. Jatuh bukan alasan untuk kita menyerah teman-teman ya. Putus asa juga tidak boleh. Baru jatuh sekali bukan berarti kita sudah berakhir guys. Tenang saja teman-teman ya. Hop. Oke, di depan ada telur. Ingat saja, di garis hijau itu kita harus lompat guys. Nice, kita sudah sampai sini. Dapat si Jack guys, si kelinci gigi kuning. Tapi di sini sepertinya gigi dia tidak kuning teman. Kok kita disuruh beli sih, padahal kita sudah dapat loh guys. Loh. Cemana ini? Kok disuruh beli sih? Oh, ini ternyata guys. Lah. DJ kok kayak gini sih guys? Oke, kita gunakan Jack versi rusak ini guys ya. Kasihan sekali dia guys. Sudah rusak gini dia guys. Oke, di sana ada telur juga. Apa yang kita dapatkan ini guys? Mendapatkan si bukan catnip sih, siapa ya? Mendapatkan karakter yang mirip catnip. Jadi kita tidak usah pakai itu aja. Kenapa sih Jack bawa begituan guys? Bawa panci ya guys. Bentar. Sebelum itu kita gunakan ini. Kita mendapatkan catnip teman-teman. Sambil berlari kita equip saja si catnip. Mana catnip? Catnip. Kok gak ada catnip sih? Catnip mana? Catnip. Aku mendapatkan kamu tadi. Oh, ini dia guys. Kita equip saja langsung. Aduh, aku kepentung. Gara-gara menggunakan catnip. Oke, okay, sebelum itu kita gunakan catnip dulu teman-teman ya. Catnip. Oke, semoga nanti si Jack keracunan gas tidur supaya dia ngantuk guys ya. Oke, apa nih jump scare gitu guys? Ada tulisan jump scare tapi kok malah disku-disku dia guys. Parah ini catnip, bukan catnip yang kita kenal ini guys. Aduh, kamera aku ditutup-tutupi noda-noda saus gitu lagi guys. Oke, lompat ke sini. Catnip. Sebelumnya kita melawan catnip, tapi sekarang kita menggunakan si catnip guys. Kena kau. Kena kau. Kena kau. Bisa lompat gitu dia guys.
Aduh, kameraku tertutup gitu, guys. Kalau terkena si zombie. Santai, jangan pentung aku. Aduh, kayaknya si Jack ini pengen main PUBG dia, guys, karena dia ingin winner-winner chicken dinner pakai panci ya. Sakit juga kita dipentung sama pancinya si Jack ini, guys. Kita serang. Oke, sudah sedikit lagi. Kok namanya tadi toilet gini sih, guys? Apa namanya? Toilet. Siap, ini kita dapat karakter siapa lagi warna gitu, guys. Aku nggak suka pakai karakter catnip ini, guys. Mending pakai ini ya. Ih, kok belum kepake sih? Nah, ini dia, guys. Oke, kita pakai jump scare. Apa yang terjadi? Keluar api-api gitu, guys. Kita akan turun ke sini sekarang. Lompatkan. Oke. Apakah tulang kita akan hancur sampai bawah, guys? Untung aja nggak hancur, teman-teman ya. Kalau hancur parah sih. Oke, berarti kita naik lewat sini ya. Oke, kita menangkan dengan cepat ini, guys ya, gamenya, guys. Kita sudah membuka karakter-karakter keren, guys. Oke. Oke, ada kipas di sini, guys. Kipas yang ada laser nih. Nah, aku tahu. Kita diam saja di sini. Nggak kena. Oke, di sini lagi. Ini nggak bakal kena nih. Kalau kita, oke, kalau kita diam itu nggak bakal kena, guys. Ini lagi nih. Oke, nggak kena. Kita mepet saja di sini, guys. Biar gak kena. Easy peasy. Oke, sudah. Sudah sampai sini. Kita ke sini. Keluar. Apakah yang akan kita lawan? Tidak ada, guys. Use metal to plank to get across. Oke, kita akan menggunakan ini. Nah, ini dia. Untuk membuat jembatan, teman-teman ya. Lompat. Hai. Kok dia nggak pegang baloknya? Maksudnya metalnya sih, guys. Aneh banget. Dia nggak pegang beginiannya, guys. Sakti banget dia, guys. Nggak usah pegang, tapi sudah terpegang, guys ya. Wah, ini dia menggunakan kekuatan level tinggi, guys. Oke, sudah sampai. Kita akan masuk ke sini dan kita akan lihat telur ini. Ini siapa lagi nama karakter, guys? Kayaknya agak kocak deh. Coba kita lihat ya. Kita akan equip. Oke. Kok belum ke equip sih? Kita equip dia. Equip. Jalannya kok gini sih, guys? Oke. Kita akan melawan Robocop Pomni yang ada si siapa namanya nih? Si Ken maksudnya. Kok aku lupa sih? Si Ken mengendarai robot Pomni dan aku berhasil. Belum kalah. Kalah kau, Ken. Makanya kau jangan jahat-jahat sama aku ya, Ken. Bye-bye, Ken. Ditembak basoka 2 kali sudah kalah, guys ya. Easy banget si Kane ini, guys. Oke, langsung saja kita akan kabur dari tempat ini membawa basoka dengan beruang epnep ini, guys. Oke, bensin kita sudah habis sampai sini, guys, dan kita akan naik ke sana kabur menggunakan helikopter, teman-teman ya. Larinya kocak banget, guys. Kita naik menggunakan tangga ini. Nggak berat apa ini beruang, guys? Udah kecil bawa basoka segede ini lagi, guys. Oke, lumayan. Aduh, ini besi. Kenapa ngalangin aku, guys? Parah, gak usah bawa basoka lah, guys. Susah. Besi ini parah banget ngalangin kita tadi, guys. Bikin jatuh saja ya. Oke, besi ini akan ku lewati. Kita akan lewati semua rintangannya. Dan kita akan naik helikopter sekarang, teman-teman ya. Tembus di manakah kita, guys ya. Let's go. Helikopternya sudah hidup, guys. Gak bisa di zoom out. Oke, bisa di zoom out beruangnya menaiki helikopter, guys. Oke, kita jatuh di mana nih? Dan kita sudah berhasil, guys, kabur dari penjara The Amazing Digital Circus, guys. Di sini kita bisa melihat ada si Black Tooth namanya, guys ya. Kenapa namanya Black Tooth ya? Padahal gigi dia tidak hitam, guys, yang ini. Terus di sini nama dia siapa nih? Kok Pomni nggak ada namanya sih, guys? Ini Pomninya serem banget, guys, mukanya, guys. Terus di sini ada si Jack, guys. Rabbit Blue nama dia, guys. Oke lah, guys, akhirnya kita sudah berhasil kabur dari penjara The Amazing Digital Circus. Jadi videonya sampai sini dulu, guys. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga kalian terhibur dengan video kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.